Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk pada materi, ini ada disclaimer dulu. Nama saya Ari Dwi Saputra. Saya lulusan SMK Multimedia, tapi belajar desainnya otodidak. Dan saya lulusan S1 Teknik Informatika, tapi nggak bisa coding. Itu sudah banyak terjadi di teman-teman. Oke, masuk ke poin penting sekarang. Saya buat video ini suka-suka saya, tapi tetap pasti berisi materi yang seperti daging Wagyu dan bermanfaat. Terus simak. Lanjut, kita opening dahulu. Oke, sekarang kita bahas tentang cara ngeblok internet di Mac atau di MacBook atau yang lainnya, karena banyak sekali yang tanya, Mas, bagaimana cara ngeblok internet di Mac? Karena sekarang Corel atau Adobe semuanya itu kalau connect internet, mereka akan keluar notif lisensi dan akan nge-close sendiri. Nah, gimana caranya? Nah, ikuti tutorial saya kali ini. Nah, ini akan saya untuk mengeblok internet untuk aplikasi-aplikasi di Mac, kayak Corel, Photoshop, dan lain sebagainya. Untuk pertama-tama kita masuk di preference system, terus kalian pilih keamanan dan privasi. Nah, lalu kalian pilih ke firewall. Nah, firewallnya statusnya nyala. Kalau belum nyala itu bisa diedit, tapi kalau udah nyala kayak gini itu kita tidak bisa mengedit. Jadi kalau untuk mengedit kita harus nekan klik gembok di bawah ini, lalu masukkan password kata sandi kalian. Nah, kalau sudah terbuka ini baru bisa diedit firewallnya. Kalian bisa menambahkan aplikasi yang mau diblok dari internet. Jadi kalau kalian masih connect internet itu bisa ngedit di aplikasi tersebut. Lalu pilih firewall. Nah, karena di sini saya sudah mengeblok beberapa aplikasi kayak Corel ini, terus ada dan lain-lain sebagainya, ada Adobe juga. Nah, kalau belum kalian klik tanda plus di bawah ini aplikasi, lalu cari aplikasi yang ingin kalian blok dan yang tidak ingin membuka internet. Seperti contoh sekarang kan lagi rame Photoshop. Ini saya mau nyoba aplikasi Corel. Mana ini Corel ini? Nah, bisa pilih aplikasinya. Ini saya nyoba Corel. Nah, ini Corel. Nah, pilih Corelnya lalu tambah. Nah, karena saya sudah ngeblok statusnya sudah merah, kalau masih hijau itu berarti belum diblok. Jadi kalian bisa pilih blokir koneksi yang akan masuk. Kalau sudah dipilih lalu di oke. Lalu kita close. Nah, lalu kalian bisa restart dan kalian bisa menggunakan aplikasi tanpa connect internet seperti Corel, Photoshop akan nggak keluar notif atau close sendiri aplikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.